مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Thank you.
Selamat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi harapan kita semoga itu bukan masa saja, siapa itu tidak langsung dengan kita dunia dan lembaga maupun nanti akhirat. Siapa itu sudah kita dapatkan dari Rasulullah SAW dan setiap kita selawat mudahkan seluruh kita. Makanya setiap orang yang membacakan doa itu yang sakit untuk sampai hajarnya selalu disebutkan doa yang ditambah Muhammad Rasulullah. Setiap apapun amalan diberi selalu bergantian Allah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Dari sahabat Muhammad Rasulullah. Dan sudah menurut itu jalan yang ada tidak sampai berapa salam kita. Salam Muhammad. Allah. Alhamdulillah ada beberapa hal yang disampaikan. Sebelumnya kita dengan Anas, alhamdulillah karena sudah mulai menikah. Jadi kita sampaikan dari yang langsung kemudian perlengkapan mengambil perlengkapan kematian. Jadi langsung dia ambil yang 9 paket itu dia langsung masukkan di koper dan seperti nah, itu kemudian ini cerita sebenarnya yang banyak tadi paketnya sebenarnya isi paket birunya dan birunya di koper ini ada yang putih yang perubahan perlengkapan hingga yang berikutin pesan-pesan teman-teman mungkin kami bukannya di covernya bilang-bilang di rumah sisa-sisa kayak kira-kira putih ini sama rekod ya mak teman-teman yang bercek teman-teman di covernya misalnya bercek ini bercek wah dari di covernya tinggal nyambung kira-kira putih di luar biasanya menara kepaten kami sebelah misalnya kepengerah abdiman dia berjalan di rumah tadi manusia belum alhamdulillah sampai semua kita sudah tempel logo Adidas ada baru yang terkini pertama ini mobil logo ini mana segera alhamdulillah sampai siap mati lagi pakai mati lebih bersih lah itu yang pertama. Yang kedua jadi tetap perlengkapan itu di saudara rumah tarik ke semua perlengkapan yang tidak hadir ini perlengkapan
Kira-kira harapan ya, ya. Semua hadir. Siapa yang belum sempat hadir, akan lebih hadir. Dan ini bukan ajaran bikin kesilangan zikir, melakukan kerja. Nah, syukur-syukur dalam kerja, yang perlu kemarin dihantarkan saat kesilangan itu. Kalau perlu, lima hari kesilangan, kalau perlu tidak hadir. Ternyata dua minggu sekali. Nah, ini pagi, selalu membuat, kalau berjumpa, kalau berjumpa, belum sempat. Nah, ini menyesuaikan, tapi jadi seusaha mungkin dalam menyesuaikan itu ada menjadi satu yang sama. Jadi peringat juga nanti dengan diri. Yang kedua, nah, akhir-akhir ini kita sering berkeloyong malam. Kenapa malam? Karena memang panas sangat terik sekali sekarang. Jadi jam misalnya 12 lah, lepas kita mungkin jadi sangat panas di aja mungkin. Nanti mungkin ada gerak gerak macam ini sekarang ada panas. Kedua, karena memang banyak warga jamaah yang tidak bisa ikut berkeloyong sore maupun dan di pagi termasuk hari minggu tidak sempat. Sehingga maka dia ambil berkeloyong itu banyak. Memang lebih minimal berkeloyong dan mungkin tetap mindset sampai 5 menit. Nah, kedua, kalau misi 20 ini adalah minimal pertama kali menangkap antrian di tanggung ini. Jadi kodoroyona memiliki kenaikan tes membantu tukang mengenangkan. Jadi besok langsung boleh dicor. Alhamdulillah sudah berjalan tiga mana. Insya Allah mungkin masih menangkan menunggu berpikir nanti. Biasanya kalau Jumat tidak menangkan ini orang kita sama ya. Kalau Jumat, tapi tidak tahu, jadi kalau Jumat. Cuma kelihatan situasi. Namun yang mendesak kalau Jumat, karena memang anak kerja kalau Jumat, ya Jumat lah, Sabtu lah. Ini kaitan dengan berkeloyong. Selanjutnya, biasanya batu utama itu tanggal 15 bulan Safar. Karena ini bulan Safar, biasanya bulan Safar ini bulannya si antara Rabu Gondong. Rabu Gondong itu hari Rabu terakhir bulan Safar. Jadi kita tanggal 15 bulan Safar. Jadi acaranya batu utama ini di tempat utama malam biasanya Rabu Gondong ini berjamaah subuh di pondok sekitar. Karena jalannya ada jarak subur. Itu lebih lama subur. Kalau jarak subur baru banyak, baru jam 8 sesuai. Biasanya untuk pemerintah terutama. Nah, harapannya Ibnu Nabil Rabu Gondong juga jauh ingin isi bahasanya. Kita tetapkan tanggal setelah tanggal 15. Mungkin bukan tanggal 12 mungkin itu. Berarti tanggal 12 juga pas 15. Jadi malam Jumat, dan Jumat ini juga ada di sebesar. Cuma yang akan datang ini juga akan sebesar di sana. Karena untuk balik pada utama tanggal 29 sampai Jumat. Setelah dari utama, mari keliwakan dengan sampai tadi awal memberi, nah sahabat nanti yang ambil besok tanggal 15 malam Jumat. Nanti diberikan informasinya kepada ibu-ibu bahwa malam Jumat yang ini kita akan disebosah karena nanti tanggal 15. Dan nanti berapa kita para pertama yang berutama Jumat dan yang berutama yang berutama sahabat jatuh di roha peliwatan bulannya. Kita ambil tanggal 15 besok malam Jumat. Dipermaskan pada ibu bahwa malam Jumat ini tidak akan istiqosah. Kita dibawa bukunya segalanya dan si rumah banyak yang apa malam itu. Yang lain kita dengan alias si terakhir kembali jangan bahwa amun dinarak bikiran kembali kepada kemudian menggunakan bisa berhubung. Nah, ini kamera live streaming ini. Insya Allah, setiap pengajian akan diukur di channel YouTube ini. Jadi, aku harap sudah berawannya ini. Kemudian, aku berharap, aku berharap, aku berharap, aku berharap,
Misal dari luar daerah, di tahu sebenarnya kan atau tadi di Timur dari Kebon, beberapa harga masih buka, ada lagi sendiri dari satu juta. Jadi sampai dan pembolan yang kita penelitian, nah, ini maksudnya ini. Jadi dia tidak hadir di tempat ini, tapi tempat jauh dia buka, waktu sinyalnya, baru belum itu. Setelah buat mesin enak, ingin dulu nih, kalian tiangin, nah, melihatkan pembolan sebenarnya, yang dibutuhkan. Nah, dikira pengedaran dengan HMP media ini bisa perhatikan kita di bentuk belakang kita ada sempat memakai yang ketinggi cepat dan nanti yang bisa disampaikan ini yang bisa disampaikan ini yang bisa dikenalkan selanjutnya pengedian yang bisa dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis taklim ini memberikan Allah subhanahuwataala berikan kita kekuatan, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan Islam sehingga kita dengan kekuatan-kekuatan berikan itu bisa meringankan kita majelis. Hadirin rahimahullah, sebelum kita menantikan pengajian atau kajian notis dan akhir sama ini, sebelumnya akan sampaikan beberapa posting perbaikan pada beberapa amalian kita yang sampaikan dan bacaan surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada kita salah membaca. Ada juga dalam bacaan bilangan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa sufina wa mustafa wa maulana. Dan dia maulana yang berkata dia maulana uang maulana karena semua berkata dari pertama amatim sehingga beradina wa syafirina wa zuhrina wa musafa wa maulana. Ada yang tidak mau bilang maulana ya. Usah pakai maulana karena maulana itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-maulana. Berarti dia paham mana batasan syariat, mana batasan hakikat, mana batasan sifat basyariah, mana batasan sifat ilahiyah. Ya, karena kita ini adalah manifestasi dari sifat ilahiyah. Karena semua yang bergerak ini bergerak daripada sifat ilahiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini adalah palingnya bisa bergerak, bisa hidup karena dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maulana yaitu yang menolong kita. Kalau berkaitan dengan basyariah, maka itu adalah boleh. Masa tidak boleh kita minta tolong sama manusia, tolong yang itu angkatan dia.
tidak tahu langsung terhadap ya Allah belum dikati nampak tadi kan berarti tidak paham mana batasan bersyaria sifat manusia mana sifat ilahiyah sifat ketuhanan itu ya ada yang tanya mari betul yang namanya kajian namanya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat wa maulana kenapa kita pada manusia yang tertolong kita itu harus punya trilogi cinta cinta segitiga dalam ayat Al-Quran banyak satu sama satu sama satu sama dengan tiga. Kalau satu hilang, nggak bisa kan berjumlah tiga. Ketokan dalam Al-Quran itu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang akan bertobat sehingga dia menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertobat, mohonkan saya ampun pada Allah. Orang itu. Baik, saya mohonkan kamu ampun. Kamu mohonlah ampun kepada Allah. Saya akan mohonkan kamu ampun kepada Allah. Maka Allah pun mengampuni. Ada wasilah pada Rasul Surah Bahas. Satu, sama satu, sama satu, tiga. Kalau dihilangkan satu, tidak pakai Rasulullah dan Muhammad SAW, maka tidak akan dapat hasilnya tiga. Kemudian rahasia kenapa harus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah pusat energi dan kita ingin menyatu kepada sang energi melalui pusat energi bashariyah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua tasheed tentang kita semua yaitu tentang adab di masjid, adab yang mengisi masjid, adab yang memimpin di masjid, para imam, para muazzin. Sedikit demi sedikit kita sudah sampai kepada adab. Sudah diangkatkan jadwal kajian kita di masjid tentang adab-adab dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu. Adab sholat, adab imam sudah kami sampaikan, ya, di ibadah pertemuan yang lalu. Imam itu tidak boleh takbir panjang, kalau gerakannya panjang. Dan yang sampai terbalik juga ada yang kembali gerakan panjang, yang takbir pendek. Kemudian gerakan pendek, berbaca takbirnya panjang, sehingga yang bingung maknanya lihat awal bingung takbirnya Allah dan ya, sehingga kita harus tepat kajian ngaji ya, tidak ada sudah disampaikan ada kebersihan harus mandi dulu harus sikat gigi tidak sampai mandi dulu ya untuk mengimani kesambutan permen karet kan atau merokok merokok itu kan makruh. Nanti kalau menjadi minimal, merokok, baru dibunuh, menghilangkan derajat 27 derajat. Ini ada. Dan kita habis merokok, pemilu, sikat gigi, pemilu, menghilangkan merokok. Karena kita mau menghadap sang maha mulia yang menghilangkan. Ya? Sampai baju juga, pakaian bersih. Sudah selesai, siapa khusus di rumah. Nak jubah misalnya
seperti Imam Malik, ya, dia itu tak pernah yang namanya kusam namun gentingnya ada jadi imam saja di masjid mana. Berarti Abu Hasan Al-Shazili dia berdiri tanggung lak sekejirnya kuat diam sedekahan apakah dia kebutuhnya tidak karena dia melihat apa namanya An-Nazor betul iman bersiap sebagian daripada iman Inna Allah Ibu Jamal Allah Jamilun Ibu Jamal wa itu maha kita suka kepada keinginan bukan tujuannya sombong-sombong ya? Bukan ini jangan sehingga pakaian harus bersih ya? Ini adalah pakaian seminggu ya ya di ayah ya? Zaman kami kan boleh peminat kantong tulang minat langsung di online nah COD baru pre-pongkir ya. Dan beli jubah berwarah sehingga anak bebek meninggal ini adalah ya ini sampai untuk hidup makmumnya ini ya memang sengke jadi imam ya sengke ini zaman yang terjadi kita di akhir zaman. Karena imam bersuara, ya, hati-hati juga. Soalnya nanti merokok untuk jadi imam, karena merokok itu jadi imam. Jadi waktu merokok sendiri harus minum pan. Ini cepat kencing, ya. Luar biasa, ya. Dan lagi kena tanggung-tanggung singlet, kulitan kelihatan itu. Tubuh dan balik, ya. Itu kalau balik itu berat. Kadek, ya. Lalu belanja, dia kelihatannya. Nah, sengke dari imam di sini ya. Kau dari imam, ya, sengke. Ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki diri lah. Ya, dari kesalahan, ya. Perbaiki, memang tidak. Nah, ini juga mengandil. Baik, hadir imam di Allah. Ya, ya, ya. Baik kajian kita hari ini sangat penting sekali. Ada kaitannya dengan kompak kemarin untuk ilmu wa minha min sal namanya tanda-tanda ayat sal tanda-tanda kiamat di antara khusyut tijarah khusyut tijarah merebaknya perniagaan perdagangan datang itu lalu pekan dalam mereka kata-kata sopi bukan apa macam ada ya sudah datang merebaknya perniagaan jual beli nah ini ya minat tahu kejeraan ya nah, itu jemaah yang penting kita hati-hati rajin ngaji ya. Hatta ta'inal mar'atun sawjahan ala tijah. Sehingga seorang istri ikut membantu suaminya dalam perniagaan. Milu dengan mina repot kalau berdagang. Sampai-sampai dengan mina dengan berdagang. Kita jadi mama dibantah kalau gila bergerti ya. Naumian, kita jalan kita, lalu kita berkantor di leku, dia tidak kangen, kita tidak kangen, ya, ya, sekarang, apa nak alasan itu, lalu kita bertukar,
Terputusnya silaturahmi kedaulat dengan kunjungan lalu SMS dan WA jadi ya mereka berdalih jadi kok gampang ya sampai-sampainya ini kamu tidak perlu aja ya lagi perlu itu ya pantu dan macam saudara luar negeri ya, mau yang mana pengajian mereka sudah hadir dan luar biasa. Nah, lagu-lagu hadir mana halaman, ya? Jadi masih perlu halaman jauh luar negeri luar negeri dan ya, saudara halnya mau jangan di Pakistan Saudi jauhnya, ya? Sehingga demokrasi sudah menunya zaman tinggal pilih dan mungkin like komen sih bagus ini sebenarnya kecil tak besar tapi komen ini ya sih paling bagus aji bagus ya jadi zaman jadi terputusnya silaturahim mungkin imbangi namanya kemajuan teknologi itu imbang. Ya sewaktu-waktu kita bisa jadi sudah video call, harus berkunjung. Ya supaya kita tidak ikut masuk dalam tanda-tanda kiamat. Waktu dulu kan, nah merebaknya tulis menulis. Oh iya saya. Jadi ulangnya takut nanti baru langsung deh ke internet atau nulis ke kirim ya merebak. Saya pun tahu mereka masih ya. Raka jengkelnya maksiat sempat yang kirim masih. Sehingga sekarang orang bernasihat tuh gak pandang. Menjadi ulama siapa pun orang maksiat pun kirim status tentang kebaikan kebaikan ini zamannya ya merubahnya tulis tulis wasul syahadat bisuri makin nampaknya kesaksian kesaksian palsu karena makin luwetnya masalah makin pengadilan sampul antri negosiasi macam sampai orang ini misalnya binaan karena aktif lagi online karena lahir kami ini suruh mereka negosiasi coba. Jadi kita angsa aja. Tapi kesini masalah aktif lah. Hei, gue bilang kita saksi aja. Dewa ngasang lah. Berbiasa. Benar itu pengadilan iya saksi palsu. Makin merupakan saksi. Biasa ni satu sampai saksi buat akte nikah itu jangan disaksi buat saksi adanya sebelum bekerja ya sangat pengalaman masih terlahirkan tetapi terkena semua minat buku akte nikah ya sebelumnya ada saksi di makam kita saksi Pakuan, itu masih ada biasanya. Makin gampangnya saksi-saksi palsu. Ya akhir zaman,
رواه الإمام أحمد البخاري أبي حنيفة المصري. وخشوع القلم مربعnya tulis menulis kinayatun ini adalah hiasan saja, hiasan artinya maknanya ternyata ada yang lebih luas dari itu. Angka strategi kita lihat karena banyaknya tulis menulis mungkin lagi pertama kurangnya ulangi. Karena dengan menulis lo, saya pun tahu di bawah ngaji tahu ya lo. Jelasan mau sarap pun tahu ya lo. Luar biasa kan? Nah, ini. Jadi ulama jangan mengubah pendidikan. Kata di dalam dalam pondok santren, tulis lo, adab ini adab tahu ya. Si tulis dan buku tinggal jiplak tahu. Sehingga hati-hati dengan status-status juga itu. Sehingga ya harus bermuajahan dengan seorang diri itu. Sudah jelas kemana arah mata rantai keilmuannya. Iya nih. Yang pula ditakdir fat. Mereka mencukupkan diri dengan belajar pada tulisan saja. Dengan menjiplak tulisan dengan kata-kata panjangnya tinggi misalnya, itu paham misalnya. Nah ini semakin berbahaya. Lalu di bawah belajar bermuajaah bertalaki bertemu langsung dengan seorang guru. Mereka juga tidak pernah bergaul dengan para ulama. Itu maksudnya merebaknya tulis menulis sedikitnya ulama sekarang. Hingga hari itu mengkaji bertalaki bertemu bermuajaah bertatap. Karena memberikan kita peluang, ada hal yang kita tidak pahami, langsung kita bisa tanyakan saat ini. Sehingga inilah yang menyebabkan orang tidak paham-paham. Ada yang belum paham, ada yang salah paham, paling bahaya itu gagal paham. Kalau sudah gagal paham, sulit untuk kembalikan kejadian yang pernah. Kalau salah paham, masih bisa. Masih ayo, salah paham. Menyelamatkan. Kalau gagal paham, tidak bisa dikembalikan. Ini banyak kelompok-kelompok di negara kita yang gagal paham, paham Al-Quran. Sampai dulu dia pernah didatangkan. Ya, dalil-dalil bahwasanya kita harus namanya mengikuti kelompok ini. Kalau tidak masuk kelompok ini, keluar dari keimanan. Tapi kita dianggap kafir, keluar dari keimanan. Ini orang-orang yang gagal paham memahami hadis, memahami Al-Qur'an. Karena mereka tidak punya guru. Tidak punya guru. Ini jemaah, tinggal yang dulu ngaji dulu ya, dia akan marbol sahur umat. Tapi kalau ngaji dibacakan silsilah dulunya, dan dulu sahur umat, ya, terbilang itu 27 syair, 27 dulu. Yang paling terakhir guru beliau itu namanya Syekh Hasan Masad. Kemudian Syekh Yasin Padani, Al-Albani. Kemudian ada namanya Zaid Hasan Al-Yaman. Ada juga namanya Sa'id Al-Yamani. Kalau kita sendiri biasa malam Jumat, namanya Syekh Silsilah
mata rantai daripada mayat istighosah malam Jumat itu Syekh Sa'id Al-Bani. Dan ada Ahmad Al-Ansori, ada apa namanya Anzari Ahmad Al-Iraqi, Syekh Mansur, Syekh Abu Zakir Yahya, Syekh Zakir Yudela, Syekh Abdullah As-Singiti, Syekh Idir As-Singiti, Syekh Abdul Hamid Al-Ubadi. Berapa? Mas saya, beliau. Sehingga sambil kokol dalam tiang mesin. Cepat, cepat. Pemanik lain. Apa ngaji deh gimana sih deh ngaji sekolah ngaji berikut kursi sudah ini baru ini sampai ke kelompok Amerika lain saya ngaji kelompok-kelompok masih di mata kami anak kemudian dan baru kata artinya ada lokasi di sana namanya baru kata ngaji ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga terus permajaan terapi. Sehingga kita pun diberikan makanan di keilmuan. Ini kiranya dapat yang sampaikan. Dan ya, kedepannya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita di akhir zaman ini. Zaman yang pasti ini dapat dikipas di zaman Allah. Terakhir yang saya sampaikan, jadi kalau tempatnya di pesantren pengajian kita, ya mohon maaflah sedikit malam ya. Mudah-mudahan tanah wakaf pondok kampis dan bisa ratakan tanahnya, Ustaz kita bisa kajian di sana. Ya, tak terganggu tanahnya dah. Mulai ya, di ruang malamnya singkatnya. Mulai jam siwa, ya, jam setengah siwa pada lupa. Pelan malamnya setengah jam. Ya, nah, mulai tahu tidak nak tanah wakaf. Ya, mulai sekitar rampung, sekitar kita bisa. Jadi, mengumpulkan para alumni sahabat minggu besok itu hari minggu malam ini dan pekan mohon orangnya juga bisa disukarkan santren sudah ada hari media di mana fungsinya ini bisa menciarkan segala aktivitas santren bisa disukarkan dari pengajian. Miring mengarah kuota dari balik mereka cuma buka. Nanti ketik di YouTube itu ya, nah, buka ya. Ketik pertama di ketik itu Majelis Al-Islam, ya tulisan Majelis Al-Islam. Nanti muncul di sana alasan tri, ya muncul di sana alasan. Tinggal apa namanya bisa di klik mana video yang mau ditonton. Ada kajian-kajian sudah muncul di sana, kajian-kajian itu. Sehingga klik kita bukan hanya sekedar nonton, harus like, tekan like-nya. Kalau belum ada, tekan like-nya. Lihat komennya. Nah, karena ini arah harganya ini. Komen bagus, naik apa lagi share ya, bukan share. Nah, kirimnya, beda kirimnya. Ini selokan ini pakai-pakai kiri ini terakhir apa yang namanya subscribe no langsung tulisannya ada buka ya Majelis Taklim buka muncul ya Majelis Taklim nanti ada ala santri ada tulisannya subscribe no tekan cek ada nilainya itu ya ada nilainya makin banyak orang yang dengar makin ya insyaallah makin bagus perkembangan media kita di kancah internasional. Dari yang sedikit lama-lama juga akan besar. Mohon bantuannya
rekomendasi seterusnya. Ya, kalau follow tu, email dia, dia dulu pantu dulu kejadiannya. Ya, ini sekedar like, komen, pantu dulu. Nah, nilai-nilai ini, anak bos sampai kue. Karena nilainya sudah ditonton oleh 1000 orang. Luar biasa ini, ya. Mau kita keper. Ya, ya orang anda nyumbatkan dalam kembangan. Ya, itu rong-rong ini sudah. Lalu nyumbatnya, ya, gitu ya. Namun dalam sudah wakatan tenaganya, itu rong-rong ini. Demi sedangnya, ya. Ya, jeruk makan jeruk, ya. Mungkin nyumbat katanya sih makanan. Cuma nanti aneh ini dobu datang dalam betul-betulnya, ya. Mesti kita susah, berdaya laku kita daun. Sifat kali itu kan, mulai tahu kan, yang mana rokok, nah, jeruk makan jeruk, ya, sudah datang sumbangan desa, ya. Hati-hati, kita sedang sedikit, biasanya, ini yang datang nyender, berdaya dengan ini, nah, hati-hati jamaah, ya, pulang kembali, Pak. Maksudnya, jika itu sebut dari masjid ini kan onde jamaah itu bersilah, ya. Nah, kalau cuma masjid gotong royong kedua jauh sudah. Terungki leh terawakan, ya. Pasirunya juga wakaf tenaga, burung wakaf tenaga, desa iya sudah. Itu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Qul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Qul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.